Sawetara kuwi pamirsa kanggo nguatke sinergi antar pesepeda lipat komunitas sepeda lipat Nglar Semarang Gas Owner utawa Seguh. Saora-orane 350 pesepeda lipat saka pirang-pirang wilayah ning Indonesia tumplek-blek ning Balai Kota Semarang. Ana sing beda ning Balai Kota Semarang dina minggu wingi. Atusan pesepeda kumpul kanggo nglakokke touring ngubengi Kota Semarang karo numpak sepeda lipat. Lan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo karo bojone Atikoh Ganjar Pranowo uga ora gelem ketinggalan melu touring numpak sepeda lipat. Komunitas sepeda lipat sing jenenge Seguh iki dibentuk karo visi kanggo ngampanyekke pola urip sehat lewat gerakan numpak sepeda kanggo masyarakat. Sawetara kuwi, sepeda lipat saiki akeh peminate mergo ora mung iso kanggo balapan, nanging uga iso kanggo bergaya. Mula komunitas sepeda lipat nekanke olahraga rekreasi sing santai, yaiku kenalke Kota Semarang karo sajumlah objek wisatane lan iso ngilangke stres uga kanggo bergaya. Launching klub kita Semarang Gas Owner, dan kebetulan kita hari ini melakukan launchingnya event Semarang 36 Kilo dengan tujuan kita memperkenalkan klub kita, terus kemudian memberikan warna kepada komunitas Semarang khususnya, terus memberikan juga supaya mengimbau kepada masyarakat bahwa kita pesepeda ini supaya memperkecil untuk kendaraan-kendaraan, kemudian mengurangi polusi, terus kemudian dari kita juga semakin berolahraga. Sawetara kuwi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pesan marang masyarakat supaya rajin olahraga, salah sijine olahraga numpak sepeda, supaya iso silaturahmi karo macam-macam komunitas lan iso bungah. Kalau orang sepeda biasanya akan bertemu dengan banyak komunitas, maka ada silaturahminya, mereka akan piknik, mereka bisa punya banyak teman, mereka bisa bahagia. Lan Wali Kota Semarang Hendrar Piadi ngarepke lewat komunitas sepeda lipat sak jumlah objek wisata ning Kota Semarang iso luweh dikenal, merga iso mempromosikke objek wisata sing diduweni Kota Semarang. Seguh atau Semarang Gas Owner ini membuat sebuah acara yang menurut saya harus diapresiasi, karena nggak hanya bicara tentang sehat ya. Goes keliling kota, sehatnya dapat, promoin Kota Semarang juga dapat. Karena ini kan yang datang tidak hanya dari Semarang, tapi juga ada yang dari Ungaran, dari Kendal, dari luar kota cukup banyak. Nah, mereka putar-putar Kota Semarang, nunjukin keelokan Kota Semarang, dan alhamdulillah dengan begitu akan semakin banyak orang yang tahu tempat-tempat yang bagus, cantik di Kota Semarang, dan mudah-mudahan bisa meningkatkan pariwisata kita. Ning kegiatan touring ngubengi Kota Semarang karo numpak sepeda iki, para peserta ditantang kanggo iso ngrampungke rute 36 km karo naklukke pirang-pirang tanjakan sing nantang. Lan akeh para peserta sing kudu nuntun sepedane mergo ora kuat genjot sepedane ning tanjakan. Prayo De Febrianto, Kutane Dewe, Semarang.